Hari ini kita syuting kembali lagi ke hotelnya si Tiga Dara dengan scene yang sebenarnya kocak banget. Tapi nanti rahasia aja ya, kita ngasih taunya. Hari ini aku scene-nya banyak banget. Hari ini pertama kali syuting di lobby. Terjebak di antara dua pria, yaitu Yuda yang diperankan Rio Dewanto dan Jima yang diperankan Ruben Elishama. Pokoknya ada suatu kejadian yang nyebelin banget yang terjadi di lobby. Nyebelin buat aku atau nyebelin buat yang lain ya, nanti lihat aja adegannya. Kayak nih, tuh kan. Jadi yang ini ya, yang mana yang mau pilih, kayak etnik atlet aja. Aku udah pilih ini ya. Kamu lebih ayu dengan wanita yang... Iya. Terpananya mana? Jadi ini ceritanya aku lagi main kucing-kucingan sama Oma. Soalnya aku abis melakukan sesuatu yang bikin aku pokoknya males ketemu sama Oma. Padahal aku sayang banget sama Oma Titi di dunia nyata. Di dunia film juga Bebe paling deket banget sama Omanya. Cuman adegan ini aja nih agak-agak males kalau ditanya-tanya sama Oma yang cerewet dan diinterogasi sama Oma. Tenang boleh. Asya! Gendis itu kan juga pantes kalau sudah punya anak. Tahu nggak Chris, itu teman-temanku, anak-anaknya tuh sudah pada punya cicit. Jadi di sini kita lagi dengerin gramofon. Aku senang banget sama prop yang ada di Hotel Tiga Dara ini karena semuanya masih classical tradition, dengerin piringan hitam, dansa-dansa sama Oma. Pokoknya very very close knit family, kayaknya semua satu banget di adegan ini. Di sini ada Yuda, karakternya Rio Dewanto yang dikenalkan ke Oma, dan tentunya Ella yang sebagai PR dan marketing dan part owner tentunya memberikan service kepada semua tamu-tamunya, apalagi orang yang datang bentuknya kayak gini kan. Dan di sini juga konfliknya akan berkembang menjadi sangat lucu dan sangat tragis. But I really really enjoy shooting the scene tonight. I am happy. Capek tapi nikmat aja.